Wingko mantep. Gamelan semene bane kok leboke sak. Pengen dibuktekne? Nggih. Dadah serampat Mas Arya. Serampat. Tak dudui carane. Iki lho, tak joget. Iya. Nggih. Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, teman-teman pecinta Asta Brata, Ki Akbar salam. Perlu diketahui bahwa semakin kesini semakin progresnya luar biasa. Tentunya semakin kesini semakin terdepan, karena kreasi-kreasi dan progres-progresnya selalu ada, kejutan-kejutan selalu ada. Inilah salah satu kelebihannya, bahwa menjadi dalang yang viral fenomenal itu juga senang tentunya karena banyak penggemarnya, tetapi beban yang dihadapi juga semakin berat, dan itu semua bisa terlewati karena punya modal dasar ya. Punya banyak modal, kita ikuti teman-teman. Rene, ki nyapa to ki iso? Sus pekendang saene kendang dikukuti sak pengendange bareng diangkat iki lho. Wae. Wayah mandek ra gelem mandek, kancane menggeh-menggeh. Sopo? Nafasun. Wah, nafasun iki nafasmu ngono to? Iya, sing bodho ki kowe. Lho, kowe iki ra ngerti carane ngendekne gamelan. Ngendekne gamelane kok ra serampat to gedhe. Nggih. Carane iki enek kuncine sanggar seni Asta Brata ben gamelan mandek iki enek rumuse. Carane pripun? Dilebokne sak. Lho. Wingko mandek. Gamelan semene bane kok leboke sak. Pengen dibuktekne? Nggih. Dadah serampat Mas Arya. Serampat. Tak dudui carane. Iki lho, tak joget. Iya. Nggih. Lan. Gilo, tak tong. Lho, iki lho, tak lebokne sak iki lho, mandeg. Heeh. Lah carane ngonekne? Ya dibalekne neh to, dicolne kok sak iki to. Heeh. Sampeyan culne tak ndeke. Heeh, iki lho. Yo, jasa. Tak contoni yo. Ayo diterakne. Ah!
ngedit yo. Ora iso kowe. Jelas ora iso, ojo meneh wong sing mbayari yo kene. Romansaku. Yo manut karo kene. Wah, alhamdulillah kita bertemu lagi Mas Mio. Panggih malih. Iya. Sowane wekdal dalu punika wonten ing tlatah Bangsongan. Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Betul. Teman-teman, inilah cuplikan Mazda di Kalamayang di Kayen Kediri dengan lakon Wahyu Cakraningrat. Tentunya dalam satu putaran pentas dari Juni, Juli, Agustus ini Wahyu Cakraningrat sudah berapa kali ya. Tentunya Dalang juga ingin selalu membuat variasi-variasi, inovasi. Sanggitnya dibuat berbeda. Yang jelas kalau dari cerita wayang sudah berbeda, kemudian disanggit ya di dalam segmen hiburan, tentunya seperti tadi yang Anda perhatikan ya. Menurut saya akhirnya Mazda memang menjadi selalu terdepan, teman-teman, karena punya modal dasar yang banyak. Dan sekarang baru ketahuan kenapa kalau memainkan wayang, joget wayang itu bagus sekali. Akhirnya baru ketahuan bahwa Mazda ini ternyata pinter joget seperti itu ya. Ini fan-nya tentunya senang. Jadi ada yang mengatakan dulu bahwa terkenalnya karena dumpleng, ternyata akhirnya tertepis bahwa semakin kesini ternyata memang punya kemampuan multi. Maka dikatakan multi talenta, menurut saya semakin benar gitu loh teman-teman ya. Ini pesan dengan Mazda sedikit-sedikit saja ya. Jadi karena pentas Anda masih banyak sekali, jadi seperti itu. Ini saya ingat bahwa setelah pentas dengan Mazda tanggal 30, tanggal 31-nya ternyata Cak Meo tidak pulang ke Madiun, dan saya pernah bel-belan bahwa posisi di Astablata. Alah, ini pasti ada semacam apa ya yang bisa kita tampilkan nanti malam. Dan ini sukses, sukses besar, sukses Mazda luar biasa. Mungkin dikala mungkin ketemu bentar saja di Astablata, mungkin kan sambil rokok sambil ngopi, apa ya nanti Mas, kira-kira seperti itu bayangan saya. Mesti ada ide-ide yang seperti tadi dikala Mas Meo marah mengendangnya tidak dihentikan seperti itu. Akhirnya Mazda ngajari. Sebenarnya Mazda itu ingin menunjukkan bahwa saya ini juga bisa joget gitu loh. Sebenarnya ingin menunjukkan kepada audien bahwa aku itu juga bisa joget, tetapi dikemas dengan cara seperti itu. Akhirnya menjadi tontonan gitu loh teman-teman. Mungkin kalau siapapun ya dari Astablata melihat video saya dari channel Om Tres CMKM usul ya, usul begini, suatu hari misalnya dengan Cak Meo dalam segmen seperti ini, akhirnya Cak Meo suruh ganti Dalang walaupun hanya duduk, kemudian memanggil Mazda sebagai bintang tamu. Ya tidak usah banyak-banyak, jadi masuk menjadi bintang tamu disepoti dengan serampat seperti ini. Kalau yang sekarang ini joget sambil duduk, mungkin bila dibalik ya pelawaknya duduk di tempat Dalang, Mazda masuk ke panggung dengan joget serampat. Tidak usah lama-lama, sebentar saja, kemudian setelah itu cakap-cakap, cuap-cuap, selesai. Itu sudah menjadi kemasan yang sangat menarik dan tentunya membanggakan penggemar dan penonton, karena penonton sudah terlanjur bahwa mengatakan Anda itu dalang yang luar biasa, yang multi talenta, dan betul-betul tunjukkan bahwa saya ternyata bisa joget. Dan lagi saya ulangi bahwa ternyata ketahuan bahwa kenapa Mazda ini kalau menjogetkan wayang piawai sekali dan pinter, karena dia bisa joget gitu loh. Jadi karena bisa joget, imajinasinya seperti dia joget betulan, tapi dijogetkan di dalam wayang.
itulah teman-teman harapan daripada penggemar, penonton Asta Brata yang sudah terlanjur di hati masyarakat. Ke depan selalu moncer, selalu ada inovasi-inovasi. Kemudian siapapun bintang tamunya tentunya selalu bisa sinergi dan tampilnya bisa sukses, akhirnya menarik, indah, kemudian bisa menghibur masyarakat. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.